mungkin menurut teman-teman gajah dan ikan paus merupakan hewan yang sangat besar yang pernah teman-teman lihat. Namun pada zaman dulu, tepatnya pada zaman dinosaurus, rata-rata hewan yang hidup pada masa tersebut mempunyai ukuran tubuh yang berkali-kali lipat besarnya dari hewan terbesar zaman sekarang. Bahkan ada hewan pada masa itu yang ukurannya super besar. Berikut ini beberapa hewan pada masa lampau yang mempunyai ukuran besar yang pernah hidup di bumi. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan klik tombol subscribe-nya. Jangan juga klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bagi juga video ini ke teman-teman lain agar lebih banyak orang yang tahu informasi ini. Yang pertama yaitu Giganotosaurus, yang berarti kadal raksasa dari selatan. Giganotosaurus dinobatkan sebagai predator darat terbesar yang pernah ada. Beberapa ahli menduga Giganotosaurus dapat mencapai panjang 14,5 meter, tinggi hingga lebih dari 5 meter, dan beratnya bisa mencapai 8-9 ton. Wow, besar juga ya. Dengan tubuh yang mirip dengan T-Rex, raksasa ini hidup berkelompok dalam menjatuhkan mangsa besarnya. Yang kedua ialah Cercosuchus. Cercosuchus yang berarti daging buaya dan biasa disebut Super Croc, merupakan jenis buaya yang paling besar dalam keluarga buaya. Cercosuchus diyakini dapat memiliki panjang seukuran bus kota, yaitu sekitar 11-12 meter atau 37-40 kaki, dan beratnya dapat mencapai hingga 8 ton lebih. Yang ketiga yaitu Deinosuchus. Deinosuchus termasuk dalam jenis buaya terbesar pada masa lampau. Makhluk ini dipercaya memiliki panjang tubuh mencapai 10-12 meter dan berat lebih dari 8 ton. Deinosuchus mampu memangsa dinosaurus besar seperti Ornithopoda ataupun Ceratopsia dengan cara berburu yang hampir sama dengan buaya modern, yaitu menyergap dinosaurus atau hewan lainnya yang sedang berada di tepi air. Yang keempat ialah Ornithocheirus. Ornithocheirus merupakan makhluk terbesar yang pernah terbang. Sayap makhluk ini dari ujung ke ujung sepanjang 46 kaki atau 18 meter. Yang kelima ialah Argentinosaurus. Argentinosaurus merupakan hewan darat terbesar sepanjang masa. Hewan ini memiliki panjang sekitar 30-40 meter dan berat kurang lebih 80-100 ton atau 30 kali berat gajah Afrika. Yang keenam ialah Megalodon. Megalodon yang berarti gigi besar merupakan anak penyang hiu dan tentunya memiliki ukuran yang luar biasa besar, karena Megalodon dewasa berukuran sekitar 18 meter atau sebesar kapal. Sampai saat ini masih banyak orang yang percaya bahwa Megalodon masih hidup dan mendiami lautan dalam.